Hari ini aku excited banget karena hari ini kita mau ketemu sama Kakak Ina dan Kakak Lita dan Kakak Monik. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh walaupun udah deket banget sama Ina dan sama Kalit, well Kalit kita udah ketemu sih ya kemarin kan, karena Kalit kan ngunjungin aku ya. Tapi Ina itu kita tuh belum pernah ketemu guys, karena kemarin rencananya kan kita kan kayak pengen ketemu di tengah-tengah atau misalnya Ina datang ke Inggris, tapi kan aku udah pindah ke Belanda. Jadi sekarang Ina tuh lagi ada di Belanda guys, dan hari ini kita mau kasih kejutan sama dia guys. Kita mau ngeprank dia karena hari ini tuh adalah ulang tahunnya si Kak Monik, dan Kak Monik ngundang aku, Kalita sama Ina, dan Kak Monik sama Kalita udah sekongkol sama aku. Jadi kita bilang kalau aku tuh nggak bisa datang guys karena aku tuh masih kecapean, dan kita nanti mau kagetin dia nanti tiba-tiba kita ada di sana guys. Jadi kalau gitu aku udah gak sabar banget nih pengen tahu reaksinya dia tiba-tiba nanti aku ada di sana. Ini aku udah ready, aku udah mandi, aku udah siap-siap. Jadi sekarang si Kavon sama Jamie masih siap-siap di atas, dan aku juga udah siap-siapin barang yang mau kita bawa. Yang ini, well ini handuknya nggak ikut dibawa. Kenapa ada di sini kamu handuk? Tapi ini barang-barang yang mau dibawa, baju ganti. Ini juga nanti ada kayak souvenir gitu yang buat keluarga di sana. Terus ada hadiah buat Ina juga udah. Ini hadiah buat Kak Monik karena adiknya Kak Monik ulang tahun. Terus nanti ada juga buat yang si bapak-bapak. Pokoknya semuanya udah beres. Kalau gitu sekarang kita tinggal tunggu aja si Kavons dan Jamie. Ini aku juga udah ready. Hari ini tuh panas banget guys. Jadi Bumil kayak cuman pengen pakai yang bener-bener apa sih namanya, tipis-tipis gini biar ada angin bisa masuk-masuk gitu ya guys ya. Karena kalau kita lagi hamil tuh rasanya tuh kayak begah terus gitu enggak sih? Jadi aku hari ini pakai yang simple-simple. Okay, kalau gitu kita langsung aja on the road. Kita mau jemput kuenya dulu guys karena kemarin aku udah pesen. Jadi sekarang kita lagi nungguin. Hey, hello, look at this, guys. Oh. Hello. Oh. Is it? And the shopkeeper. Yeah. Oh, okay. And then the other one is for. Thank you. Kuenya udah di sini. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Kita mau cari bunga, guys. Guys, sekarang aku lagi ada di town dan sekarang aku mau beli bunga dulu untuk Kak Monik. Jadi, ini aku sekarang udah ada di toko bunga. Ini kita mau langsung masuk aja. Mereka tuh kayak bisa di apa sih namanya? Kayak dirangkai sendiri gitu loh, guys. Nih. Ini walaupun udah ada yang dirangkai, tapi kita bisa kayak milih sendiri gitu. Makanya aku suka datang ke sini. Tuh bunganya juga masih kayak fresh-fresh, masih lucu-lucu kan? Kalau gitu kita mau bikin rangkaian sendiri. Gelap banget. Oke guys, kalau gitu aku sekarang mau bikin rangkaian dulu. Nanti aku tunjukin kalau udah jadi ya. Ini juga lucu nih yang ini, ya kan? Oke, kita ke dalamnya dulu ya. Okay guys, jadi ini kita bunganya udah dapet. Ini bunganya gede banget. Tada, sedia. So kalau gitu, aku mau beli herring dulu. Herring, apalah itu namanya, yang ikan-ikanan. Tapi kalau aku makan ikan nanti amis dong ya. Yaudah deh, gak usah beli herring. Kita langsung aja kalau gitu, kita langsung ke mobil karena si Kapon sudah nungguin. Lucu ya bunganya. Ada yang nyamperin aku guys, karena katanya parkirnya agak jauh, takutnya aku gak ketemu. By the way, dia udah bawa bola buat Mika. Kakak, is that a ball to play with Mika? Ya? Yeah?
One hour later. Guys, kita udah sampai. Kita mau keluar, tapi kita mau surprisein si Kak Ina dulu. Wait a minute, Kak, ya. Kita mau surprisein dulu. Ntar. Dia belum tahu. Dia belum tahu. Aku keluarin bareng. Yes. Baju di outfit. Yo, wait a minute. Wait a minute. Daddy is coming. Akhirnya ketemu lagi. Finally. Mereka di belakang, jadi nanti kita lewat belakang. Oh, oke. Okay. Guys, ini kita sekarang udah nyampe dan sekarang kita mau surprise-in si Kak Ina dulu. Oke. Okay? Aku turunin bareng nanti aja ya. Yeah, yeah, yang penting say hi aja dulu sama orang itu ya. Babe, we just leave everything over there for now and we'll check it out later. We're gonna surprise Ina first. Okay, guys. Are you ready? Nih, guys. Sibuk ke Instagram kemana gitu, kabarin Bella dong, siapa tahu kita bisa ketemuan. Terus katanya udah aku kabarin kita mau ke Kamonik tapi nggak dibales. Mungkin dia mau sibuk mau melahirkan. Ya udahlah biarin aja. Dia nggak tahu. Kita udah atur. Akhirnya ketemuan. Iya. Ternyata cantik banget loh. Gila. Lihatlah ini, lihatlah ini putri kita. Itu harus ada putihnya, tapi aku tahu kamu pasti akan oh gitu. Tenang aja. Aku juga putih loh. Lihat, ini aja kita juga putih-putih. Ya ampun. Semuanya putih-putih. Kan kamu ini bilang kamu ini kan bilang biar cuma setitik apa gitu yang putih. Yang putih. Yang penting putih. Kalau mau putih enggak apa-apa, kita tinggal buka baju aja. Kalau buka baju langsung enggak kelihatan, hilang. Ini heboh. Aku sehat dulu sama suami Indonesia. Kak, suaminya yang mana, Kak? Yang ini. Pilih. Ini buat Kak Ina. Iya, buat Kak Ina. Ini bukan hadiah buat babynya dulu, ini buat pembukaan. Kan ceritanya belum keluar, ya kan? Kan kemarin kan aku kayak dikasih ide gitu. Jadi aku pikir, ih kayaknya lucu deh kalau aku kasih itu. Yeay! Ini apa tuh lagi? Kan aku bilang gitu dia tapi... Iya, itu kayak nepi-nepi gitu. Nepi itu apa sih? Pampers, jadi kayak orang Belanda tuh tipikalnya kalau katanya kalau misalnya kita udah mau lahiran, kayak dikasih kayak gitu. Thank you. You're welcome. Kamu gak ada hadiah buat kamu dong. Kamu aja udah di sini udah hadiah buat aku. Gampang lah. Nanti kan aku mengunjungi, nanti kita kunjungi dia. Oh iya, benar ya. Aku datang sama anak ya. Halo, iya. Terus kok bantu tolong rekam. Oh iya. Waalaikumsalam Elena.
Mau apa, mau? Ada Elena tuh. Nih, kita mau kasih hadiah dulu nih, penyerahan hadiah. Supaya rezekinya makin besar. Amin. Oh iya benar. Sama aku juga. Lita jangan pele-pele, kau menghalangi kamera dari tadi kau. Dari tadi. Oh, saya sementara jadi asisten. Makasih. Ya mau hadiah-hadiah banyak jadi sana. Iyo. Aduh. Ibu pejabat ada bagi-bagi hadiah, kita ikuti. What am I, Elena? What's my birthday? Yeah. Thanks a lot. Jonathan. Hi, Jonathan. It's for you. You're welcome. Well, thank you for inviting us. And I have nothing to give for her. You shall not look, alright? We can only put it on the table. Udah guys, udah beres semua, udah dikasih beres. Sekarang saya tinggal santai-santai, oke? Ini anak-anak lagi pada main-main. Ya ampun. Makasih, Kak. Ayo, double celebrate. Sempet nih undang yang buat teman-teman, jadinya aku baru undang yang buat gender reveal sekarang, jadi aku bawa keke baru sekarang deh. Kita udah tahu itu it's a baby gitu ya. Yes. Sepasang. Sepasang. Tukaran nanti dijodohin. Boleh dijodohin. Boleh dong. Iya, makanya sudah mulai penjodohan deh. Betul-betul ibu-ibu Indonesia. Ya, perbaiki keturunan. Lihat tuh, OMG, cantik ya. Cantik sekali. Tika atau apa, Elena dia sudah ini sekali. Sudah lapar, dia marah-marah saya. Elena lapar, saudara-saudara. Tapi kalau lapar dia kayak saya, biar lupa. Sama, kebanyakan kayak gitu ya. Hungry and angry jadi hang. Yes. Kayak iklan KitKat. Awas lari-lari karena beranak di bawah sini. Tinggal 3 minggu. Ya ampun, terlalu baik, bayang enggak sih, Kak? Ya ampun. Siap-siap harum-harumnya bayi. Iya, makanya. Bisa lah kalau nanti kita jenguk dia habis aku lahiran. Kan dia masih 2 bulan lagi kan. Bisa, semoga nanti Desember udah enggak ada lockdown atau zona-zona macam-macam. Iya, sekarang kan balik lagi ya. Iya. Mau lockdown lagi kan? Iya, makanya. Aku besok balik kan. Terus si Paul bilang, besok udah masuk zona merah loh di Belanda katanya dari beritanya kan. Iya. Aku bilang ya udah semoga aja. Apa namanya? Pas kita balik belum ini. Belum zona. Maksudnya belum ditutup. Iya, nggak apa-apa gitu. Karena kan yang udah vaksin cuma si Paul. Kamu belum? Aku kan hamil ya. Iya, hamil udah vaksin. Mantap guys. Hari ini anak-anak pada makan buah di sini. Anak-anak. Ini kan jumbo. Ada jumbo. Makanya itu pakai jeruk nipis. Oh iya, biar lebih segar, Kak. Iya, betul. Iya. Elena juga makan kue. Makan buah apa makan kue, Elena? Buah dia. Oh, makan buah. Enak dong.